Usai membuka konsultasi regional produk domestik regional bruto indikator sosial ekonomi se-Sumatera tahun 2019, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan betapa pentingnya merencanakan pembangunan di setiap daerah guna memajukan perekonomian daerah. Dengan adanya persamaan visi dan misi, pembangunan setiap kepala daerah di Pulau Sumatera dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Bapeda dan BI serta Menteri Perencanaan, tidak ada kesuksesan besar dalam pembangunan itu tanpa direncanakan dengan baik, tanpa data yang baik, tanpa data yang benar maksud saya. Nah, ini kan problemnya adalah para kepala daerah, apakah itu bupati, wali kota, gubernur pun, itu kan datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Nggak semua ahli statistik, nggak semua ahli di perencanaan, datang dari latar belakang politik, datang dari latar belakang birokrat, datang dari bahkan mungkin ada yang ulama. Ini yang tugas Bapeda lah, BPS dan BI untuk mengambil keseimbangan dalam sebelum diambilnya sebuah kebijakan. Kalau Sumatera ini satu visi kita, saya pikir nggak akan terlalu lama ketimpangan dengan Jawa itu segera tersusul. Itu targetnya. Dirinya menegaskan, jika pembangunan sudah merata di Pulau Sumatera, dapat menjadi indikator pulau lain, bukan hanya di Pulau Jawa yang saat ini terpusat pembangunannya. Tim Liputan Sriwijaya TV.